Assalamualaikum. Nggak dengar dia. Yang kuat lah. Assalamualaikum. Masya Allah, masya Allah. Assalamualaikum Kang. Ah, wah, silaturahmi sama orang Banten ini rekan-rekan. Tuh, lihat. Nah, rekan-rekan, nah, kalau ini atapnya sebagian menggunakan genteng, sebagian menggunakan atap rumbia. Mengapa demikian? Ya, itu alasannya kembali lagi kepada ekonomi, rekan-rekan, ya. Seperti itu. Masya Allah, rekan-rekan. Serasa zaman-zaman dulu banget dah di kampung ini. Untuk di daerah sini, jarang sekali ada rumah yang masuk gitu ke dalam, ada gang gitu. Karena mungkin tanahnya di sini luas-luas dan penduduknya juga kurang. Jadi rumahnya berada semuanya rata-rata di pinggir jalan seperti ini rekan-rekan ya. Seperti begitu. Wah, kayu bakar sangat melimpah di kampung ini. Suasananya udah agak kedengaran geluduk-geluduk nih. Kayaknya mau hujan. Kalau hujan agak repot kelihatannya. Wah, ini ada warga nih. Parunten, ngiring alangkung. Polsek, elamun. Amun kesalahan. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum Mak. Masya Allah. Ma damang. Masya Allah. Ma nuju naon ya teh Ma teh? Nuju nyepah. Nyepah. Oh nuju kumaha? Mau nuju nyepah. Naon mari nyepah teh Ma? Punten. Gamir yang apu. Oh gamir sareng apu dikumahakeun Ma. Digulung jeung sareuh. Oh, digulung sareng sareuh teras dikumahkeun digoreng. Nyen teh tadi goreng oh, deui. Oh, sugeut manawi digoreng, Mak. Mak. Ieu iya, abdi teh anyur tebih-tebih. Ka dieu deudeuh karunya teu acan tuang, hayang nyuhunkeun sangu tiasa. Mun ku asakna tiasa bae teu can asak. Oh, teu acan asak. Aduh, si Uma bibirnya mah seksi. Senyumnya. Mak. Iya ya, sodakoh Kang Oma. Nya.
Mudah-mudahan manfaat titeh nida di Kalimantan Kang Omanya. Nah. Kang Oma nyamanya. Hatur lumayan nyamanya. Mudah-mudahan manfaat Kang Omanya. Aduh, mau bunga? Bunga. Alhamdulillah nyamanya. Mangga Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ada mama. Assalamualaikum, Ma. Aduh, Ma nuju naon? Nuju calik. Aduh. Abah nak ke mana, Ma? Teu aya. Teu aya. Tos maot. Oh, tos maot. Tos rami Ma maotnya. Rami. Ma tos rami? Lingih di palih dia tos langi, rami. Lami. Oh. Nah, tadina dibawa ku salaki ka Cibitung. Mohon. Laju anak ngalih deui ka di ku anak. Ya itu mah anak ya anak sampeura. Oh, gitu. Hari, ma, anak abdi asli. Manihasnya bahasa Pandeglang laju. Yeah. Ai laju teh naon, Ma? Laju kitu bae. Laju kitu. Si Ma. Ma. Ieu abdi. Hoyong uih ka Cianjur teu gaduh artos. Kang mah aja abdi teu bisa masihan. Atuh 2000 bae kang ngojek ka ditu, namut artos tiasa henteu. Teu tiasa. Atuh 2000 bae atuh, Mak. 2000. Mohon gaduh teu 2000. Dukanya. Co, bipi lari heula 2000. Bisi teu ari ngaanan. Bisi ngagaduhkeun, gaduh cenah bisi teu gaduhnya. Nya. Atuh mun tiasa mah 5000 mah meureun mah cukup 2000 mah keur ngojek. Bah. Ka ditu. Nya bisi teu aya 5000. Co, bini ngalih mah. Jadi saya mau minjem uang nih sama si emak. Enjing dibayar nya mah nya. Mana nih si emak nih, coba kita lihat. Aduh, mah 2000 pisan eta mah. Iya. Ieu rido mah? Rido. Oh, kitu Masya Allah. Si emak saya minjem duit 2000 dikasih minjem nih alhamdulillah ya. Mak mudah-mudahan ieu iya, sing manfaat kanggo abdi eta mah teu gaduh hartos kumaha? Tapi seueur kan beas mah, Mak. Aya alhamdulillah. Gitu, Mak. Mak, kusabab mah bageur ka abdi, tuh ari jalmi bageur mah langsung ku Gusti Allah ge dibales, Mak. Amin. Yeu, Mak, nya namut artos 2000 digentosan langsung ku Gusti Allah melalui teh nida di Kalimantan. Kanggo emak mangga. Namanya alhamdulillah. Ieu nu 2000 na diangsul ke deku abdi. Mangga mah. Mohon. Eta sodako ti Mbak Nida di Kalimantan. Mudah-mudahan Mbak Nida sehat selalu. Amin. Amin. Supaya dipasihan deui nenek. Amin. 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 Mbak Nida di Kalimantan mudah-mudahan disehatkan selalu, dilimpahkan rezeki yang melimpah. Ya, dan dilipat gandakan pahalanya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mak, mangga tuh, Mak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kampung ini benar-benar serasa tahun 80 kesana rekan-rekan. Dulu seperti begini. Kalau dulu ada namanya mobil KM. Ya yang dari pusat itu yang greng, 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 greng. Lewat gitu. Kalau pas lewat asapnya keluar kemana-mana. Malah diciumin asapnya gitu loh. Wah, ada yang lagi keprek-keprek nih. Dugian yang bilik sa. Hah? Nirang ke mana ya? Nah, ini si Akang yang akan membantu saya selama di sini. Ah, Kang, damang Kang. Alhamdulillah.
Nih Kang, Kang siapa Kang namanya Kang? Maaf Kang. Kang Usep Vlog. Kang Usep Vlog. Dia punya channel. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Wah, ternyata ada si Abah nih lagi bikin. Abah nuju naon ya Abah teh? Ila nuju kiwel. Ada mau naon ya teh Bah? Bilik. Oh, bilik. Kang mau ical jual? Kang diical imenyeun ieu. Kumaha Bah? Upami anu meser diical. Ical gitu. Oh, upami teh anu meser di kanggo sendiri pakai sendiri. Ya. Oh. Gitu. Waduh, Ibu, damang, Bu. Nah, nuju naon Ibu? Nah, Ibu boleh saya ke situ? Boleh? Ya, Pak boleh, Pak. Ke mana? Ke itu amang tuh ke dapur ningali. Mangga. Ya. Izin ya, Pak ya. Iya. Apunten. Nih padinya banyak kalau orang kampung. Ya, padinya segamreng-gamreng nih. Assalamualaikum. Aduh, Ibu nuju naon? Oh, nyangu, Bu. Baiklah. Jadi si Ibu lagi menanak nasi. Kalau menanak nasi di kampung itu pakai dangdang ya. Lalu diangi atau diarih. Diangi nah seperti aku begitu. Ya, tuh ya. Oh, ini biasanya pakai dulang, Bu. Oh nggak ada, sekarang sudah mulai modern, jadi pakai wadah seperti itu ya. Ibu untuk ngangge kompor gas. Oh tegaduh, nggak ada katanya. Lagian kan di sini mah kayu bakar melimpah ya, seperti ini rekan-rekan tuh. Dan inilah bekalnya si ibu, lihat banyak kan bekalnya nih. Nah, parenya, kintalan ini, cukup setahun mah ini. Bak, nyangu. Nah nanti ini, setelah diaduk ditunggu beberapa menit, maka si beras itu akan mekar, rekan-rekan. Ya, dan setelah mekar dimasukin lagi ke dangdang. Ya Bu ya. Bu, ini ada sedekah Bu dari hamba Allah Petualangan Alam Desaku buat Ibu Mari. Mudah-mudahan manfaatnya Bu nya. Mangga Ibu bade kasih Abah ka payun. Assalamualaikum Bu. Bah, nah. Eta upami diical sabaraha bilik teh Bah? Bagi 50. 50.000 teh sakumaha Bah? Sagebing. Oh, sa eta sageblek 50.000. Sok aya nu meser Bah? Aya. Aya. Oh, lancar berarti. Heeh. Ge denteu ku lancar mah. Oh, henteu ku lancar mah. Oh, gitu. Ditah, gitu. Oh, jadi kalau ada pesenan baru Abah bikin gitu. Heeh. Abah bisa jual berapa seminggu? Seminggu tiasa ngajual sabar gebing. Ya lain mingguan yuk. Bulanan. Bulan tanya kumah, ya mau kumah itu nambah ya. Oh gitu. Ngatur awak. Oh nggak tentu. Ada kereta nggak tentu. Nggak tentu katanya ya. Emang ekonomi di kampung tuh terus terang ya kita akui sangat sulit ya. Bah, ini buat beli bako buat Abah nih. Alhamdulillah ya, dari Petualangan Alam Desaku ya Bah ya. Mudah-mudahan manfaat Bah. Amin. Doakan sing selamatnya Bahnya. Amin. Mangga tuh Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng onani. Bung Bah sini yang kapan sih nani? Ya barat toker di Nampara. Ya kok. Ya Mak ka mana ye teh? Rek ka Cicae, Pak. Oh, asik, mantep. Mau ikut ka gaya kitu ampun. Woi, pemadam kelaparan udah ditangkap aja sama si Neng tuh. Neng sini Neng. Buat Amang Neng. Neng itu aja kalau Amang nih mau bikin pemadam kelaparan ntar malam dah. Set dah.
Punten, Bung, ngiring langkung. Wah, ya. Saat seperti beginilah kan. Ini kan udah jam hampir jam 4 ya. Ya, saat seperti inilah masyarakat di kampung mulai hangat. Artinya yang pulang kerja dari ladang, dari sawah sudah siap menuju peristirahatan mereka untuk besok kembali beraktivitas. Dan si emak itu katanya mau ke anaknya yang berada di kampung lain, begitu. Assalamualaikum, Bu. Ada ramang ibu-ibu. Aduh, kembar ya teh? Bukan. Oh, alhamdulillah. Ya. Punten ibu, balik kapal dia ngiri. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Oh, kurang. Oh, pendengarnya sudah kurang. Assalamualaikum. Masya Allah, mah nuju naon ya teh mate? Nuju naon? Hehehehe. Si emak guyu-guyu aja. Ma, Bu Mina iya? Bu Mina nu iya sanes? Nu iya Bu Mina? Oh iya, abah na mana abah? Teu aya. Oh teu aya. Hmm? Lagi kerja? Meninggal. Oh, enggak sabelah ya. Jadi rumahnya yang mana? Rumahnya yang ini, Pak. Oh, ini rumahnya. Pendengarnya sudah kurang rekan-rekan. Tapi keren sih, Mak. Mak, ini ada sodakoh buat Mak ya. Mak. Ya. Ya. Pendengarnya sudah berkurang si Ma, jadi susah untuk komunikasinya rekan-rekan ya. Sehubungan si Ma masih kelihatan punya tenaga, jadi kita berikan sodakohnya cukup seperti itu aja. Yang jompo-jompo kita kasih lebih, seperti itulah kira-kira. Oke Ma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah ya. Jalan di sini lumayan cukup buruk rekan-rekan, tapi saya yakin pemerintah sedang berupaya membangunnya. Ya, semuanya bertahap ya. Pemerintah juga ngurusinya bukan jalan ini aja. Pasti sedang mengurusi jalan lain. Ya, harap bersabar masyarakat di sini. Sebentar lagi akan dibangun oleh pemerintah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mo. Assalamualaikum, Ma. Udah biarin aja, Kang. Biarin aja enggak apa-apa. Assalamualaikum. Enggak dengar dia. Yang kuat, Pak. Assalamualaikum. Enggak nata. Ya bedil. Wah, Pak. Wah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, dia udah udah nggak mendengar. Oh, ya udah, kalau yang begini nggak usah banyak-banyak bicara karena bicara juga tidak nyambung. Mak, ayo sodakoh teteh nih dari Kalimantan mangga. Ah, Mak. Kanggo emak. Mangga. Alhamdulillah. Amin. Namanya mudah-mudahan manfaat namanya. Deh, Mak. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mak balik ke mana? Astagfirullah.
ya kita banyak ngobrol juga percuma rekan-rekan ya. Jadi mudah-mudahan doain aja si emaknya sehat selalu. Ya emaknya doain kita juga sehat, berkah, banyak rezeki dan insya Allah kita akan berbagi lagi. Mak. Assalamualaikum. Ya. Mau pergi katanya. Rekan-rekan, berdasarkan informasi dari Kang Usep bahwa di kampung ini ada anak yatim. Assalamualaikum Ibu. Sarang Ibu sahab punten? Ibu Rasmi. Ibu Rasmi. Saya mendengar informasi katanya Ibu sudah ditinggal sama suaminya, iya. Meninggal dunia. Iya. Anaknya ada berapa, maaf Ibu? Tiga. Ada tiga. Umurnya berapa-berapa, Bu? Paling besar berapa tahun? 20. Oh, 20 Pak tahun. Terus berapa tahun lagi? 15. Nah, yang 15 sama yang paling kecil mana? Suruh kemarin ya, Bu. Ya, suruh 4 tahun. Iya, yang 15 sama yang 4 tahun. 15-nya enggak ada. Oh, yang 4 tahun berarti. Ya, boleh deh, Bu, yang 4 tahunnya saya pengen kenalan. Oh, enggak mau. Ya udah, Bu, kalau enggak mau enggak apa-apa, Bu. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Ya udah, kalau enggak mau enggak apa-apa. Ya udah, Ibu, kalau gitu titip aja ya, ini dari hamba Allah Petualangan Alam Desaku, Ibu ya. Ah. Ibu, ini untuk si adek ya, nitip ya, Bu ya, anak yatim ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu ya. Mangga, Ibu. Assalamualaikum. Bawa motor di sini betul-betul perjuangan, rekan-rekan. Perjuangan harus skill tingkat tinggi di sini. Pon demilu. Demilu. Sore bae. Dan di sebelah kanan juga ada sawit-sawit rekan-rekan tuh. Nah, jadi ada sawit. Dan sawit itu biasanya sangat menyerap air. Berbeda dengan pohon karet. Duh, jalannya ya, ya Allah. Oh, ada emak-emak tuh. Coba kita kesini deh. Assalamualaikum, Mak. Manuju naon? Aduh. Mak mani gaya kieu mulih di mana ieu teh? Punten, Mak. Damang. Entong cium tangan abdi, Mak. Mak balikan deh ah, abdi nu cium tangan emak. Nah, gitu. Kok emak cium tangan saya jangan. Oh, Mak. Habis ngaji. Ngaji. Masya Allah. Madrasahnya di mana, Mak? Oh, ada madrasah katanya di situ. Kebetulan kan hari ini hari Jumat, rekan-rekan. Hari Jumat. Jadi ada madrasah di sana. Jadi ada pengajian gitu ya, Mak ya. Mak, Mas sareng sehari dia lingih teh atuh punten? Nyalira. Oh, teu aya ieu teh. Mak Yuswa sabar tahun? Geus aya 4 tahun. Yuswa, Mak. Umur emak sabar tahun? Ting sabara tahun cep ya, tengarti ka umur ya. Oh, sampai lupa dia sampai enggak ingat umur. Mak sok nana tuh mak usaha di dia. Ah, tara usaha nanang gitu. Gitu. Mak, ya sodakoh di Teh Wiwin di Qatar nyamanya. Mudah-mudahan Teh Wiwinnya sehat selalu di Qatar. Ini mak. Mangga mak, sodakoh di Teh Wiwin. Mudah-mudahan.
Tah gitu. Amin amin. Mangga tuh Ma'abdi kapan hideung heula nyamanya? Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini daerah Pandeglang rekan-rekan, seperti ini kondisinya. Kita akan coba ke sebelah sini. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, Pandeglang ya kawan-kawan. Sangat terpencil daerah ini dan cukup miris lah ekonomi daerah sini kawan-kawan. Waduh, ini pemadam kelaparan, Masya Allah. Eh, lu pada ngapain di situ lu? Gua liwat juga nih. Hei, pemadam kelaparan. Dia udah siap-siap aja di situ. Hot deh. Banyak banget di sini. Widih. Punten Kang. Nuju naon Kang? Waduh. Hebat si Akang ini. Lagi pada santai-santai ya. Oh iya Kang. Silaturahmi dulu tuh. Assalamualaikum Kang. Ah, wah, silaturahmi sama orang Banten ini rekan-rekan. Tuh, lihat. Ya, santai. Santuy banget sih Kang, ngopi. Santuy. Ah, Kang Damang, Kang Punten, Kang. Ah. Punten, Damang, ya. Siap, ngopi, siap. Nuju santai wae Kang ya. Duh, ke belakangnya ini bener-bener hutan bukan hutan sih, apa ya, Mas? Ya, kebun tapi lebat banget gitu loh. Lebat banget pohon-pohonnya tuh. Jadi suasananya cukup agak dingin lah daerah sini. Karena memang ya begitulah kalau banyak pohon. Suasananya menjadi lumayan sejuk kalau banyak pohon.